apa-apa sih, dia memang suka gitu ganggu. Mana ini ganggu? Ish, kenapa galak gitu? Astagfirullahaladzim. Oh, kemarin itu ngeprank. Kan gak aku sempurin juga. Ngeprank ya tetep gue. Kalau yang ini kamu tuh kalo... pikirin perasaan kamu sini HP-nya oh, gerak. Kamu kan emang berlebihan. Tunggu. Belum. Belum di luar. Iya ini lagi nonton film pertarungan series. Masa? Episode 6 baru keluar. Ya tadi mati teleponnya, kamu di-connect. Kamu gak mau belum tidur? Apa gitu? Lagi di kamar? Enggak, istri aku mau tidur. Iya. Telepon sama siapa? Why are you running? Enggak ini temen aku. Kenapa? Apa-apa. Kangen sama pengen ini. Ketemu. Ayo. Kenapa? Kan. Alas ya boy. Ini nanti tuh gampang tinggal. Yeah. Kan. Tidur ih. Kenapa? Teleponnya sama temen aku ya kamu tidur ih subuh tidur. Ya aku juga tidur aku ya. Siapa tidur? Tidur. Ya. Mau kebangun hilir tuh kebangun. Apa-apa lah. Iya. Aku juga kangen aku dari kepikiran kemarin tuh. Wah, sok pokap kan. Sabtu atau Sabtu ya. Enggak lah. Sama dah aku juga kangen itu. Ya dulu mah kita asik pisahnya. Bahagia gitu. Bahagia pasti setiap hari itu.
Ya gimana tuh jalannya udah kayak gini ya tuh. Iya. Karena perpisahan itu adalah hari-hari menyebut penuh. Ini hari-hari menyambut penuh rindu. Ini kangen pisan aku ge. Penyubit. Iya. Berapa? Tidur. Apa ya? Males apa ki? Males kenapa? Aku lagi teleponan. Enggak apa-apa ini. Ya. Terapun ya, tinggal tidur atuh. Sama masih siapa siapa? Siapa tuh Aah nih? Kamu cari gara-gara wae. Cari gara-gara wae kapan? Apa cari gara-gara yang ada juga kamu cari gara-gara wae. Masa? Ya kalau lagi teleponan sama teman-teman. Siapa? Teman sekarang. Teman-teman. Udah nonton ini belum? Pertaruhan The Series. Kamu ngelanjutin teleponan sama mantan kamu? Teleponan sama mantan aku yang mana? Nggak tahu kamu yang mana. Iya, udah nonton pertaruhan ini tadi malam keluar. Yang episode 6. Kamu pertaruhan sama aku. Seri 6. Episode 6 udah seru banget, parah. Minggu depan seri 7 kita nonton bareng. Ya, benar. Bisa lah, nih males ih. Apa tuh dia? Kenapa? Males aku. Ya males kenapa? Aku lagi teleponan. Kamu ganggu aja tidur sana. Kamu ganggu tidur ya, kamu yang ganggu tidur. Oh, ya udah aku teleponan di luar nanti. Betewae tuh. Betewae atuh. Misalnya kamu yang kayak apa yang ngapa? Ya udah. Ya kamu pikir aja kamu yang ngapa? Kamu pikir. Ini makan. Ini kan teman. Makan teman aku. Terus? Ya jelas awalnya tuh gitu nggak asik. Kamu yang nggak jelas. Ini aku lagi silaturahmi ya. Lagi sih. Ya udah. Apa-apa sih. Dia memang suka gitu ganggu. Nani nu ganggu. Ish. Kenapa galak gitu? Astagfirullahaladzim. Ya udah yuk. Dah. Nanti aku telepon lagi bentar. Aku pengen pipis dulu ya. Oke. Kenapa sih kamu itu bukannya tidur? Kamu yang kenapa yang bukannya tidur? Bukan aku. Ya aku susah tidur kan biasa tidur pagi. Biasa kan tidur pagi. Aku lagi kangen loh ini sama temen aku. Masa? Ya, aku juga buat dua kali lagi laporan sama dia. Dua kali lagi, kalau misalnya kamu masih mau lanjut sama dia, kenapa? Kamu teh malah iniin aku. Malah iniin apa? Ya nikahin aku lain lanjut ya. Iya, aku juga nyesel. Lah, sama. Aku juga nyesel dah. Dulu aku terlalu cepat ngambil keputusan sih. Masa? Ya, aku tuh kepikiran baik. Ini sampai setiap hari susah tidur. Kebayang aja gitu. Dulu dia baik pisan ke aku, care gitu. Sedih ya gitu. Ada terus gitu tiap waktu sama aku tuh. Halo.
Iya kan tadi aku bilang ngapain lagi nanti aku. Kepikiran terus. Sama. Ya. Ya udah ayo besok. Ya. Kamu tuh kenapa sih, Sel? Dibiarin teh malah ngesengajain. Apa sih? Kamu kenapa ini? Aku teh belum teleponan sama mantan kemarin. Ya kan kemarin lo ngeprank. Kan enggak aku samperin juga. Ngepranknya tetep we. Kalau yang ini kamu teh tuh kalo... pikirin perasaan aku sini HP-nya gerak. Sini. Rusak aku dia. Udah dilempar gerak. Udah aku tak gitu kamu mah makanya aku jadi suka telepon sama mantan. Ya udah sini dulu sini. Kamu di situ tetangga mah bentar. Mantu menikah sama apa? Apa kamu? Kamu yang apa? Ya udah sok jujur aku malah. So aku masih kepikiran dia kemarin gagal telepon. Ya solusi apa tuh kamu bikin? Ya kan namanya juga konten. Tapi tiba-tiba jadi kepikiran terus. Dah aku mantan sama dia tuh emang waktu pacaran tuh enakin. Putus. Tiba-tiba aku kenal kamu. Iya, aku kan kenal kamu. Ya kenapa kemarin malah bikin konten gitu atuh ah. Ya gak random namanya juga emang bikin konten tuh gampang. Ya mikir. Kamu terus mikirin perasaan aku juga. Aku juga mikirin. Kamu juga pernah nggak mikirin perasaan aku? Ya udah, aku juga kemarin udah emang kebutuhan konten itu mah nggak sengaja buat nyakitin, we. What the fuck? Aku juga udah minta maaf lagi, kan nggak disamperin sama aku. Nah kalau ini masih, nah kalau ini mah baru aku mau janjian besok mau ngopi. Kan silaturahmi temen. Besok tidur lah, isi ke subuh, tidur capek, tidur. Sini, ya udah sok mau ngomong apa sok mau ngapain ya udah aku matiin tuh ada udah sok aku matiin sini. Kamu mah gitu aja sakit ih gitu aja sepi gitu sini aku sakit tuh udah tidur sini lu ah kamu ah. Kenapa emang dia jangan? Kenapa emang dia? Ribet banget. Ribet banget, kamu ribet banget. Tidur aja bisa tidur. Semua ceweknya juga pasti ribet tuh kalau ngeliat suaminya gitu. Masa? Merek cicing. Berarti ya kak Awewe tuh bukan perasaan, belum. Iyalah. Iya dong. Kamu emang berlebihan, weh. Cemburu. Udah waduk telepon sah-sah tadi mah aku ngerjain kamu itu kamera baru itu nyala itu demi aku yang sayang aku gak tuh yang aku juga gak pernah kayak gitu aku mau kemarin mah cuman konten doang kan langsung nelpon juga ayo yang ngejelasin demi Allah itu nyala demi Rasulullah tuh nyala nanti bisa dihidup nah ini seremoni kumpetin tes cek halo guys sini itu saya hai dulu langsung jangan tidur saya hai ini nangis ini bilangin gak ada kamera aja duduk dulu ih itu lihat ada kamera duduk dulu tuh sebelumnya
Kimochi. Yes. Dari tadi tuh pengen ketawa, aku tuh cuman jangan nangis satu, emang gak ada hubungan sama siapa-siapa. Gak ada kontak mantan. Masa? Kemarin kan udah dihapus juga. Kita buat di prank horror. Kenapa nangis? Takut beneran? Hah? Takut beneran? Ya kamu mikir mana? Ya maafin aku ya. Coba lihat sini, maafin aku dulu. Jun. Jun. Maafin aku ya. Udah gak dibari si otoy 3 hari. Jadi mau pom-pom. Yang ya itu nyala kan. Halo guys gitu. Bilang dulu ih. Halo guys. Halo guys. Apa kabar kalian guys? Cepat bilang dulu. Cepat bilang dulu ih. Bilang dulu. Halo guys gitu. Bilang dulu. Cepat sih udah dapat. Halo guys. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Aku sayang Asel. Nggak mau lama gitu. Oh ya udah. Kalau nggak mau mati. Ya udah aku kapan beneran ya. Halo guys. Sayang Asel. Halo guys, aku sayang Asel. Coba lihat dulu kesini. Aku sedih guys. Soalnya aku belum cucus. Semuanya humble. Waktunya semuanya humble. Jadi kalau caranya untuk mengungkap seperti ini guys, caranya guys. Ya. Dan jadi kalian dan suami istri harus beli ini biar istrinya lihat ekspresi. Cuk, duduk dulu kamunya. Duduk dulu. Simsalabim adzakaraba. Iya. Iya. Kita jadi hengas enggak? Udah guys, kayaknya kesel banget ya. Namanya juga lagi tidur kan, dikerjain. Tapi gua aman kok, MS juga aman. So, video segitu dulu. Kita harus istirahat dan harus menunaikan ibadah. Ibadah dulu baru bobo ya. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Bila jelek. Tunggu videonya udah terus. Dadah. Komen aja kalau bikin konten apa lagi terus.